Iya. Pagi sobat angler. Jadi saya telah tiba di spot. Hari ini kembali saya akan bermain jigging bersama bro kadek di depan yang lagi menurunkan jangkar layar gantung. Ya, mudah-mudahan hari ini ada strike-nya bosku. So, pantau terus channel Takso Mancing sampai habis. Oke, lanjut bosku. Jadi bosku bisa lihat di fish finder. Saya bermain di kedalaman 97 meter. Di sana arusnya kencang sekali. 1 poin berapa itu? 1 poin 15. Jadi anjir perahu lumayan laju ini bosku, karena kita bermain jiggingnya menggunakan teknik drifting berhanyut. Kalau dapat arus kencang begini sudah tidak nyaman bermain jigging. Oke, let's go. Kali ini saya akan mencoba menggunakan metal jig 80 gram model Koika warna rainbow. Oke, kita langsung lempar. Tahu anggolinya di kedalaman 120. Enaknya pakai benang PE diameter kecil gitu ya. Aluh tuh. Yang dia makan apa, apalagi mbak arus kini. Itu bu kemenangan ya. Iya. Iya deh, celi ada. Ternyata mau disamar bosku. Wah. Iya. Takut beli ini deh, pakai leader 30. Hah? 30. Iya. Habis leader 40. Iya. Agak aneh juga kalau bawa fake begini. Tidak bisa, takut. Baru perdana ini strike-nya. Sabar saja dulu. Langsung lagi rod blank custom. Dan KF ya bosku, PE 0,8 ke 1,2.
harus sabar deh. Sikat terus deh. Ya, sabar bosku, belum. Oh, ke sana dekompresi. Oh, jangan-jangan kakap merah. Dekompresi dia. Kalau kakap merah, sama bantal-bantal ini. Oh, dekompresi ini, dek. Biar tidak pakai serok. Kalau suka atas minggu di sana, dia tabumbung itu, dek. Oh, kan? Coba lihat di sana babonnya. Oh, anggoli. Memang anggoli bosku, lumayan size. Sempurna menancap asisnya, dua-dua menancap. Iya, akhirnya ada cintanya bosku. Ini dia bosku, strike anggoli. Lumayan size ini, hampir 3 kilo. Ya, 2 kilo setengah mungkin. Timbangan mulut. Oke, bagi bosku yang baru menemukan channel Taktu Mancing, support terus channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya. Biar bosku selalu mendapat update terbaru dari video-video Taktu Mancing. Oke, cari lagi bosku. Sulit. Iya, dihantam bosku. Iya. Bang Minto jaga ini bosku. Wah, lolisa ini. Asli deh, ke kamera ini deh. Punya saya di samar apa ini, Pak Putih? Ama pogot. Sekira kakap merah bosku, ternyata pogot. Babon baru di badannya. Ya, oke, cari lagi. Bisanya, Dek. Dodo bangkup sudah itu, Dek. Dodo betot gitu. Sudah anu saja ajarin nih, guys. Nah, gitu terus. Udah, jangan line out. Gila, masih banyak kan? Biar saja, Dek. Jangan dipaksa, Dek. Nah, ya itu gulung gitu saya. Asli tuh bobara itu, Dek. Bro, kada di depan strike bosku. Takut juga tabelit nanti. Ini lumayan itu. Satu itu, Dek, jangan diputar terus gitu, Dek. Kasih biar saja. Nah, putar, baru putar. Pelan-pelan saja. Nah, kalau dia minta, satu saja terus dia ada deh. Biar saja dia minta. Hati-hati juga kulihat di jangkar itu, jauh kan? Jauh. Di bawah. Bilang mengantuk sudah dia bikin kalau begini. Tegang mata. Apa itu, lolisto?
asli lo lisuk. Tarik ke sana, oh dekompresi sudah. Wah, oh, itu kan. Tidak dekompresi, tarik ke sana. Saya kelihatan. Oh, itu baru. Pelan saja, Dek. Tidak apa. Oh, memang. Lo lisuk sebantal-bantal, eh. Ya. Oh, berarti ada dia di sini. Tidak sia-sia juga kita bertahan di sini, Dek. Tunggu, keluar tunggu. Juga dia. Iya. Ada yang mau kena racun lagi bajik ini, Bosku. Diangkat saja dulu, ya. Oke. Kasih anu di kamar. Oke, lumayan size-nya, okay. Bosku. Size hampir 3 kilo ya, ada itu di mulut 3 kilo lebih. Oke, cari lagi. Sulit. Oke. Baiklah sahabat angler, jadi saya akan akhiri saja bermain jigging hari ini. Nah, tadi saya dengan Bro Kadek sudah ada berapa kali sambaran, ya lumayan lah bosku. Mudah-mudahan bosku terhibur dengan video taksu mancing kali ini, dan sampai berjumpa di konten-konten taksu mancing selanjutnya. Taksu mancing, hurrah!